komunikasi memungkinkan setiap siswa bersentuhan dengan software dan hardware seperti smartphone dan media sosial internet. Teknologi ini mampu membuka wawasan, tapi juga bisa membuat anak malas belajar. Bagaimana teknologi ini berpengaruh pada karakter siswa? Kita ikuti laporan Nabila dan Dami berikut ini. Pembentukan karakter sejak dini sangat diperlukan agar terbentuk generasi juara dan berakidah. Nah, seperti SDN Coblong 45 ini membiasakan pendidikan karakter. Seperti apa sih pendidikan karakter itu? Yuk ikuti liputan dari Dami SDN Coblong 45, Kota Bandung. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat ridho dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa. Menurut saya dibutuhkan dan boleh digunakan selama tidak mengganggu ketika belajar. HP boleh digunakan salah satunya ketika belajar UDJ dan ketika menghubungi orang tua. Jadi boleh membawa HP dinonaktifkan ketika kegiatan belajar berlangsung. Bagaimana Ibu menciptakan budaya budi pekerti bagi para siswa SDN Coblong 45 ini? Kami di SD Coblong 45 ini dengan mengadakan pembiasaan ekstrakurikuler, ya, di antaranya ekstrakurikuler pramuka, yang mana pramuka mendidik anak-anak yang berkarakter, ya, sehingga mandiri anak tersebut, kemudian ekstrakurikuler taekwondo, menari, terus angklung, ya, itu juga. Dan yang lebih kalah pentingnya itu pembiasaan dengan S3-nya, yaitu senyum, sapa, salam. Dengan pembiasaan kultum yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, sholat berjamaah, duha, sholat duha berjamaah, kemudian pembiasaan pembacaan surat-surat pendek dan asmaul husna setiap sebelum pembelajaran dimulai, dan pada hari-hari besar agama Islam, ya, selalu memperingatinya. Dan pada bulan Ramadan, kami SD Coblong 45 ini mengadakan gebiar Ramadan dengan mendidik anak-anak, menyantuni anak-anak yang tidak mampu, anak yatim piatu. Pada tahun ini SD Coblong 45 menyantuni anak-anak yang tidak mampu sebanyak 60 anak. Kemudian untuk membiasakan berakhlakul karimah itu, peserta didik Coblong 45 ini dengan mengadakan pembelajaran kurban, ibadah kurban, sehingga anak-anak kelak menjadi anak dewasanya akan terbiasa peduli terhadap sesama yang membutuhkannya. Menurut saya di SD Coblong 45 ini memang betul masih membudayakan karakter budaya bangsa. Yang salah satunya setiap pagi ketika anak-anak datang ke sekolah bertemu dengan ibu guru, masih dibudayakan untuk suntangan dan mengucapkan salam kepada ibu dan bapak guru. Juga kerengkuhan ketika anak-anak melewati orang yang dewasa, ada ibu guru, masih mengucapkan punten dan rengkuh badannya.
SD Coblong 45 Kota Bandung ini memberikan wadah untuk anak-anak berkesenian, yaitu dengan diadakannya ekskul. Di antaranya ada ekskul tari, pencak silat, taekwondo, angklung, keyboard, semuanya akan mewadahi anak-anak untuk berkesenian di SD ini.